Tapi pujian ni tuan-tuan, satu benda yang mencabar kan? Ya, kita tak boleh nafikan pujian akan memberi kesan kepada kita. Kesan tak? Kesan. Kan? Ini nak mengatakan Nabi pun dipuji, sahabat Nabi pun dipuji. Salah tak kita rasa seronok sikit kita buat amal soleh dan orang menghargainya? Salah tak? Oh, ini satu benda yang susah. Eh? Sebab dalam hadis Nabi ada menyebutkan al-mu'min, sifat orang mu'min itu idza sarratka hasanatuk wa sa'atka sayyi'atuk fadhaka mu'min. Nabi pernah sebut kan, qamqal, apabila perbuatan baik kamu menyukakan hati kamu dan perbuatan maksiat kamu menyakitkan hati kamu, maka itulah ciri orang mu'min. Ha, maka ciri mu'min, tapi yang pertama dalam ciri itu kita dalam diri kita sendiri. Mana kita buat amal soleh, kita rasa puas hati. Bila puas hati, tiba-tiba ada orang puji, maka adakah itu benda yang orang puji kita rasa seronok? Adakah itu kesalahan? Ya? Maka Nabi SAW pernah mengatakan tilka ajil bushra mukmin. Itulah dia ganjaran awal yang kadang-kadang Allah bagi pada orang mukmin. Patutnya ganjaran kita kat akhirat. Tapi kadang-kadang orang buat baik ni, ya, orang buat baik ni sifat dia magnet kepada penghargaan orang dan juga magnet kepada penghinaan orang. Dua-dua ada. Eh, jadi tuan-tuan jangan risau. Tuan-tuan buat amal baik macam mana pun mesti ada orang akan rasa tuan-tuan jahat. Itu perkara bagus. Itu perkara bagus yang nak dipahami. Itu perkara mesti. Ya. Nabi yang buat benda yang sangat baik itu pun tentu ada musuh. Ulama-ulama besar macam mana pun ada musuh. Eh? Jadi ini adalah fitrah kehidupan. Ada saja orang yang akan salah melihat kita dalam perbuatan baik kita. Ada orang kata, takkanlah dia buat gini tak ada sebab kot. Too good to be true. Bohong, mesti ada sebab. Orang punya penelahan, padahal kita tak ada apa-apa pun. Kan? Tak ada libat apa-apa macam tu, tapi dia duk buat spekulasi sendiri, buat dosa sendiri. Nah, jadi kita biar macam mana. So akan ada orang hina, ada orang puji. Jadi itu bagus. Bila ada orang hentam dan ada orang puji, kita akan jadi orang yang moderate. Tapi kalau ada orang puji sahaja, ini masalah manusia.